Iya sayang, kenapa? Kamu lagi ngapain sayang? Aku lagi nemenin papa ke bengkel. Oh, ya udah. Aku cuma mau ngabarin. Kalau aku nanti pulang agak malam ya, soalnya aku mau pergi. Oh iya sayang, nggak apa-apa. Aku matiin dulu ya. Nanti aku telepon lagi. Ya udah, aku titip salam ya sayang buat papa. Bye. Bye. Iya sayang, aku udah nggak sabar nih. Aku juga nih. Mumpung istriku lama, kita bisa puas-puasan di sini. Well, well, well. Katanya lagi ke bengkel. Ternyata lagi enak-enakan. Sayang, kok kamu pulang? Katanya kamu mau pergi. Iya, pergi. Pergi mergokin kamu. Sayang, aku minta maaf. Aku hilaf. Jangan pegang-pegang. Aku jijik sama kamu. Mbak, tenang. Kami gak ada hubungan apa-apa. Eh, murahan. Kamu nih bodoh banget sih. Kalau gak ada apa-apa, terus ngapain kalian berduaan di kamar? Kami... Kami apa? Masih mau bohong? Ini? Ih, jijik. Aku minta kunci mobilku, bukan tangan busuk kamu. Oh iya, ATM sama kartu kredit aku mana? Jam tangan kamu bagus juga ya. Itu aku yang beliin kan? Sini! Wah, banyak juga ya ternyata barang yang aku beliin. Kamu gak bisa beli apa-apa gitu? Gimana sih? Gak modal banget. Udah dapat istri baik kayak aku, bukannya bersyukur, malah selingkuh. Mana selingkuhnya di rumah aku lagi? Sayang, aku minta maaf. Kasih kesempatan aku satu kali lagi. Ih, kamu gak dengar apa? Jangan pegang-pegang aku. Aku jijik sama kamu. Sekarang, kamu keluar dari rumah ini dan jangan kemas-kemas. Karena kamu gak punya apa-apa di sini. Paham?